Iya, yang memang pasti ayah sama ibunya gak pernah ngerasa anak ini anak durhaka, itu aja. Jadi memang kan seorang anak jalannya itu redonya ayah, redonya orang tua, terutama ibu. Nah, kita sendiri tidak pernah mengatakan, kamu anak durhaka, pernah gak ayah sama ibu marah ngomong begitu? Enggak. Nah, ini berarti pemikiran para netizen saja yang makanya kurang. Makanya tadi aku bilang gitu, aku sudah sangat biasa digituin sama netizen, biasa banget. Aduh, apa sih? Tapi kemarin juga alhamdulillah ya tahu Salma sakit, netizen yang baik juga banyak sekali, ribuan nge-DM saya, doain Salma. Ya artinya kami juga yakin cuma beberapa orang sajalah yang punya pikiran negatif. Tapi sudah biasa. Kalau misalkan tanggapannya apa? Ya, udah deh, terserah mereka aja deh. Kasih hadiah aja kalau perlu. Terserah deh mereka mau. Oke, Salma. Atta kan mau menikah sama Aurel nih. Anggapan Salma sebagai sahabat gimana? Selamat buat Atta. Akhirnya. Karena memang, kita temenan udah lama banget dari kali kedua. Belum ada apa-apanya, gitu kan memang. Dan waktu pas aku mau menikah juga Atta sempet kasih ujangan kan, dia sempet bilang jangan malah waktu itu. Udah. Oh, jangan sama yang itu? Gak tau, maksudnya sempet. Aduh, Atta kenapa gak ngomong sama gue, Atta? Tapi Attanya gak kenal gitu, cuma maksudnya dia sering kasih ujangan gitu. Kalau misalkan dia tahu aku dekat sama siapa, dia suka bilang, dia kan manggil aku kakak Alma, jangan kakak Alma, kata dia gitu. Duh, kakak Alma gimana sih? Jadi kalau misalkan Atta mau nikah, bagus, akhirnya mendapatkan seorang yang baik gitu kan. Maksudnya aku memang gak kenal Aurel, tapi sepertinya dia punya orang yang baik gitu. Jadi semoga langsung aja deh, semoga lancar sampai pernikahan. Mungkin tahu karakternya Atta seperti apa sih? Udah anak, lama kan udah... Baik, anaknya baik, gak aneh-aneh, baik banget. Anaknya baik. Kalaupun kepleset mungkin itu karena dia lagi mencoba jalan baru aja. Tapi baik. Baik, prinsipnya baik. Tapi ini enggak apa. Katanya sempat digosipin ayah pernah mau jodohin sama Salma. Ya enggak lah. Kalau itu mah udah mungkin enggak. Enggak aja. Ya baik. Sekarang mereka tuh apa? Dia mau mereka. Undangannya belum ada. Enggak tahu, nanti aja lihat aja. Ya, udah cerita-cerita ya. Belum sih tentang mau nikah ini, refleksinya seperti apa? Masih Atta, gak ada, kita lagi gak kotak-kotakan sih. Karena dia sibuk, saya juga sibuk. Oke. Mungkin kontak sama abang kali? Atta? Kenapa? Mau nikah kayak gini? Kayak enggak, justru saya waktu itu tanya dia aja, dia bilang dia ketawa-tawa aja. Ya gitulah memang orang, suka gak ngaku orang. Oke. Oke.